Orang keuangan isinya nih iblis atau setan. Jangan diambil lagi minyak di meranti itu. Gak apa-apa. Kami juga masih bisa makan. Daripada uang kami dihisap sama pusat. Saya sudah punya kayaknya. Izin Pak Bupati. Sebentar Bu. Ini karena kami daerah miskin. Kalau kami kaya, kami biarkan aja. Udah ambil 10 triliun pun gak apa-apa. Kami daerah miskin. Daerah ekstrim. Jadi kalau daerah miskin ada minyak, Bapak Ibu ambil, uangnya entah dibawa kemana, pemerataan-pemerataan kemana, seharusnya kami ini yang menjadi prioritas. Karena Pak Jokowi 2024 wajib 0%. Bagaimana kami mau membangun rumahnya, bagaimana kami mau mengangkat kemiskinan orang, apa, nelayannya, petaninya, buruhnya. Bapak mau tahu? Akibat pandemi COVID, warga Meranti nggak bisa pergi ke Malaysia. 41 ribu penganggurannya. Kalau Bapak tak mau ngurus kami nih, pusat tidak mau mengurus Meranti, kasihkan kami ke negeri sebelah. Kan saya ngomong. Atau Bapak tak paham juga omongan saya? Izin Pak Bupati. Atau begini Bu, benar Bu. Apa perlu Meranti ngangkat senjata? Kalau tidak bisa juga, nanti saya kita ketemu di mahkamah lah. Itu Pak. Ya kita tunggulah. Ada tidak nanti gugatan saya ke mahkamah. Kita lihat. Izin Pak. Saya enak mandeng Bapak di sini. Aku tinggalkan ini ruangan.